2, 3. Selesai dilanjutkan dengan peninjauan gedung baru DPD. Dengan jumlah penduduk 1.700.000 infrastruktur yang memadai. Ini sampai dengan ini kan belum selesai kan ya, nah nanti sampai dengan selesai semuanya, sampai landscape, sampai dengan penerangan jalan selesai semuanya itu masih sekitar 14 menit, jadi totalnya sekitar 9 menit sudah selesai. Dok, kalau dari perencanaan dulu kan di muka gedung dewan ini kan nggak ada pembangunan menara sama convention hall. Nah, kemarin kan katanya ada apa perubahan untuk agar lalu lintasnya itu juga bisa diarahkan melewati gedung dewan, itu seperti apa? Ya jadi gini, dulu pada saat peletakan batu pertama tahun 2020 itu memang di sini yang pertama dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita sepakati Bapak dari DPD dengan seperti konsen waktu itu, Bapak kita waktu itu memang bangunan untuk DPD kita beri kita ambil yang sebelah timur, dan di depan gedung dewan itu ada seperti alun-alun yang cukup luas sehingga di situ bisa untuk tempat berkumpul, sehingga andai kata mau demo-demo mungkin jauh lebih leluasa yang tidak mengganggu arus lalu lintas segala macam, dan juga bisa tempat untuk berkumpul masyarakat. Tapi dalam perjalanannya gimana kita menggunakan dana PEN waktu itu ya, karena kita dikasih waktu yang pepek mepet sekali, sehingga tahun 2021 ini harus diserap, sudah diserap, digunakan ya, semuanya ya. Jadi akhirnya nggak tahu keputusan yang bagaimana, muncul convention hall dipindah di depan gedung ini ya, dimana tadinya menara juga di sebelah barat jalan, tapi jadi pindah di timur, sehingga akhirnya daerah yang rencananya digunakan untuk alun-alun ke lapangan jadi akhirnya tersita untuk lahan parkir, untuk jalan, dan juga gedung dewan tampaknya tertutup dengan convention hall. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.